Menurut saya, ini pengalaman yang paling seru yang pernah saya dapatkan di Bontang ini. Nah, bagaimana cara kita memeram api yang sangat besar? Nah, itu salah satu pengalaman terbaru saya yang pernah saya dapatkan di sini. Kalau yang difasilitasi, untuk dari sisi kita memeram di sini lebih wow gitu dibandingkannya sebelumnya. Nah, yang pertama, sebelum kita juga melakukan pemadaman, kita juga melakukan praktik-praktik, yaitu senam, dan juga melakukan cara pengendalian alat-alat yang akan kita gunakan nanti pada saat pemadaman api. Kita dapat ilmunya, tapi kita berharap ini tidak sampai kejadian di tempat kita. Terus paling challenging dari aktivitas ini adalah pakai breathing apparatus rasanya. Saat menjalankan untuk memadamkan api sangat capek, lelah, tapi kita bersyukur karena dikasih kesempatan untuk mengikuti training ini. Yes, betul, betul, betul. Trainingnya mantap, trainernya good, terus tempatnya juga bagus. Yeah, kita dikasih kesempatan yang baik, diservis dengan mantap di tempat ini. Hospitality-nya 10 out of 10. Kita di sini dapat banyak ilmu, bagaimana cara kita memadamkan api, biar kita praktek di tempat kita, tapi semoga tidak terjadi di pabrik kita. Untuk kita exercise kali ini, kita lakukan pump seal pemadaman. Untuk pengalamannya sangat seru karena kita bagaimana cara kita melakukan pemadaman menggunakan SCBA dan juga pemadaman dengan one team yang sangat luar biasa. Kalau untuk fasilitasnya sangat lengkap karena memang kita pertama adalah teori dulu, terus kemudian kita lakukan sesuai dengan di exercise kita.